Saya dengan Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, tadi utamanya cek harga barang-barang menjelang Natal dan Tahun Baru. Betul. Itu katanya apa aja yang naik, katanya seperti itu kan ya. Tapi memang menjelang Tahun Baru dan apa Natal dan Tahun Baru ini semua nggak ada yang naik. Malah hampir 50% pada turun. Saya juga nggak ngerti, biasanya pada naik gitu ya. Tapi sekarang malah yang ini aja yang dulu sempat sampai 20.000 kemarin, 2 minggu kemarin sempat viral, ini sekarang malah cuma 8.000 kita jual di sini. Stabil. Ya mudah-mudahan aja nggak sampai naik lagi. Saya senang beberapa barang tadi harganya turun, ada dua yang naik. Daging yang beku naik dari 85 ke 95, tapi yang daging lokal harganya tetap. Kalau anu bawang merah turun enggak? Oh, anak. Bawang merah kan naik dikit. Oh, Bang Rana ini dari berapa? Dari 32. Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur semuanya yang telah meninjau Pasar Cigombong ini. Kedepannya lancar semua gitu, ekonomi bagus semuanya, pedagang-pedagang kecil semua pada maju merata. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah bisa datang ke sini. Alhamdulillah dari dulu sudah ditunggu-tunggu, sekarang terlaksana. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Pak Jokowi sehat selalu. Dari Bekasi mampir di Ciawi. Jangan lupa beli kentang. Terima kasih Bapak Jokowi dan Ridwan Kamil sudah mau datang ke Cigombong.